Pasal TV hari ni kita berada di Puchong. So, kita nak tahu apa yang ada kat Puchong ni. Dia tanya mereka, ini ada Nas, ini Boy. So, cerita sikit sebanyak tentang apa yang kenapa kita orang ada kat sini. Okay. Okay, sekarang kita berada dekat Revive Store and Bubble. Store and Bubble, okay. Okay. Sini konsep dia, kita ada bubble, kita ada streetwear, kita ada skate dan kita juga ada barang-barang lama, barang vintage. Barang vintage, macam-macam baju, baju seluar, jacket. Bundle tapi yang select quality, quality punya lah. Yang ada nama lah. Yang ada branded eh. Yes. Okay, Nas, ada beberapa tambahan? Saya pada tu. Itu aja sebenarnya. Yang sama kita orang. Topi eh, jangan lupa. Okay, barang-barang terutamanya barang-barang apa yang korang bawa terutamanya? Okay, terutamanya topi lah. Topi, branding. Branding yang bawa. Branding kita bawa macam Nuera, Michelinese, Starter, dan lain-lain lagi lah. Macam premium fit ke. Tapi macam kebanyakannya kita bawa macam New Era, crossover dengan Dandy. Banyak yang crossover lah kita bawa. Dia crossover dengan brand lain. Banyak semua yang brand macam sebenarnya macam Unifita, semua lagi kan. Dandy. Macam tu lah. Kebanyakan so, untuk collector lah. Collector ya? Collector. Ini macam concept show lebih kurang. And then Bubba siapa betul rambut? Ya, saya rambut. Tukang rambut kita ada Bubba kan, dia dua kursi. So dia ada apa lah? Macam ada reservation ke ataupun apa ke nak gunting atau just walk by je boleh? Datang je buat sementara sebab kita baru buka kedai kan. Jadi kita tak tahu flow macam mana. Okay. So datang je. Kita tengok dalam 2-3 bulan. Kalau melu ke khidmat lagi seorang, kita akan hayat lagi seorang. Oh, masa ni lelaki saja. Lelaki saja. Boy untuk perempuan belum lagi Boy? Belum lagi. Jadi kalau untuk perempuan mungkin tengok pada kita situasi punya situasi lah kan. Tapi kalau ada perempuan aku suka. Cili-cili. Okay. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih Boy. Okay. Terima kasih. Saya Sudi, okay. Pasal TV terus sempur. Kita tengok. Terima kasih.